Nih guys, cabenya banyak banget. Wow, banyak banget. Siap panen semua. Hai guys, kembali lagi dengan aku Rizka pastinya. Kali ini mari kita panen cabe. Lihat tuh, sampai merah-merah semua. Greget gak sih liatnya, ya kan? Wow, oke, mari kita langsung petik ya. Kita lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita petik. Darat. Iya. Oke, mari kita petik. Dan ini kalau udah tua, ternyata metiknya itu lebih mudah banget, kayak langsung kebuka gitu. Enggak kayak lo kalau masih muda tuh. Nah. Sini sayang. Nah. Ini tuh bener-bener udah tua ya. Nah. Wow. Nah. Sini, mari kita taruh sini. Sip. Nah, taruh situ. Dan kita mari petik. Ibu mau ikut Pak? Ini panen juga enggak? Banyak ini, enggak kelar sehari nih, Sheila. Sombong banget enggak sih, Kai? Lihat dong. Ini orang-orang semua. Ayo metik, Shay. Ini anaknya, lihat. Mary mau kemana? Nih, lihat. Ini merona ya kan. Kita taruh sini aja ya, geng. Yep, mari kita petik saja. Ini ada yang susah ya. Jadi aduh, kalian kalau kayak gini terus tuh ya, nggak usah beli cabai, bener deh. Ini buat stok kan. Jadi biasanya aku kalau udah kebanyakan cabai gini, kita tuh kayak apa, bikin sambel buat stok. Jadi nggak usah ngulek-ngulek lagi, taruh freezer aja. Jadi kalau udah habis yang di meja, tinggal kayak dinginin gitu, ademin, alah ademin. Tuh, udah merah-merah, merona guys. Oke, sekarang kamera depan biar akunya juga ke ini, ke shoot. Itu greget ya ampun. Greget banget ya situ, greget ya, greget. Ya kan? Merona-merona. Jadi enggak usah berdiri-berdiri deh, jongkok aja nih, lihat. Greget ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, tanaman aku di sini subur semua. Jadi di sini itu kan masih dekat gunung, jadi cuacanya masih sedikit, bukan sedikit sih, kalau itu tuh dingin lah ya. Masih kayak apa ya, puncak gitu, dingin. Jadi tanaman semua di sini subur, gengs. Jatuh. Merona-merona. Sambil kita petik di sini, ayo. Nah, biasanya nih kalau udah habis di pohonnya nih, kayak pohon-pohon apa sih, kayak daun-daun tua gini, biasanya aku lepas-lepas gitu, terus batang-batang yang udah tua nih kayak gini nih. Nah, aku patahin aja. Jadi nanti dia bertumbuh lagi. Kita patah-patahin, nanti dia akan tumbuh yang baru gitu di sini tuh. Ini aja udah mulai tumbuh ya kan. Mari kita lanjutkan panennya. Aku kagok tangan kiri, gengs. Copot semua. Ini derita nggak punya kameramen begini nih, geng. Ini sampai udah tua dong, udah banyak tuh. Dia kelepas sendiri ininya. Udah tua, geng. Habisnya ngumpet, jadi kamu nggak diambil-ambil deh. Tuh, pada ngumpet. Ini kayaknya dapat ya, sekilo ya, Rub.
setengah kilo lah, nggak sekilo lah. Tuh ada yang susah ternyata ya. Nah, tuh merah-merah banget ini. Aku nggak nyangka loh ini cabai bisa yang selebat ini di sini. Maksudnya bisa bertahan selama 3 tahun ini cabai yang nggak pernah berhenti. Jadi kemanapun aku pindah dari Jakarta aku bawa karena dia memang buahnya banyak banget. Dapat sekilo ini, gengs. Ini lagi sebelah sini. Jangan kasih sisa, mari kita habiskan tuh. Susah megangnya sampai udah full. Tuh. Lebih dapat nih sekilo. Jadi ini cabe itu saya ditanam dari cabe yang tuh masih yang kayak kita beli di pasar cabe dapur. Nah, dia ternyata subur, gengs. Ini kita harus ke kolong-kolong nih. Lihat deh. Halang-halang ini, aduh. Nih nanti sebagian kita bikin ini apa bibit-bibit kita jadi nanam lagi cabenya. Karena ini cabenya bagus. Nah, udah mulai habis geng, tinggal dikit lagi. Ini cepet banget sih apa namanya banyaknya berbuahnya. Semakin sering dipetik, semakin sering berbuah. Aku tangannya sambil ngomong sambil kotek-kotek ya guys. Dah ya nggak ada nih. Iya tuh lihat tanaman tuh lihat itu tanaman aku tuh kecil cuman ini doang. Nah tuh nggak ada, nggak ada apa-apa lagi. Nah udah guys abis. Ini ada yang orange sih tapi biarkan dia merah ya. Guys, wow, cabai semua. Nih, alhamdulillah kan. Ini amazing banget guys. Aduh. Tuh cabainya banyak banget kan? Nah, sekarang kita mari cek strawberry ada yang berbuah apa enggak ya. Yuk cek. Nih lihat. Nih, ini gangnya strawberry aku tuh bawah atas, atas bawah lah. Nih, baru pada berbunga, gengs. Tuh. Udah mau pada berbuah kan? Masya Allah. Tuh, berbuah lagi tuh. Bunga ini kalau pohon strawberry, ini udah ada yang keluar buah tuh. Strawberry, bunga itu artinya akan menjadi buah, guys. Nih, ini akan menjadi buah nih. Ini ada lagi nggak? Weh! Ada nih. Mari. Ada lagi. Ih, ada gengs. Ya kok ini mati sih ya? Tuh. Lihat deh ya, mati buang deh. Buang. Gigi-gigi mati, buang aja. Nah, mari kita petik bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Cantik banget ya Allah. Nih, ada lagi. Ini dia. Tuh, lihat. Nih kalau kelamaan aja dia langsung kayak ini kematangan. Ini belum. Ini nggak ada. Jadi ini yang baru aku pada pindahin ini gagal dong lihat deh. Nih strawberry gagal masa begini doang sih buang. Buang aja. Ini masih mentah, masih mentah. Okay. Strawberry-nya cuma 2. Aduh, mari kita cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Segar.
Ini anggur subur ya. Subur banget. Nih, mari. Buah ini jambu aku. Nih, ini kayaknya udah matang deh yang satu nih, soalnya kuning ya. Lihat. Duh, ini kenapa sih burung? Wih. Nah. Ini jambu biji kita, kita petik aja kali ya. Ini kayaknya udah kuning kan di sini. Ya. Nih, lihat kuning kan? Nih, gengs. Nah, ini jambunya. Kita cuci dulu sebelum cuci pakai baju sebelum dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Aku gak suka jambu kristal yang matang. Bau. Enak. Nih, mas kristal buahnya banyak banget. Kan? Iya. Tuh. Mas kristal buahnya udah banyak banget di atas tuh. Sedong-dong juga. Oh. Sawah juga kayak berbuah lagi, geng. Tuh, sedong-dong. Ini mau jadi buah lagi. Ini jadi buah. Wow. Oke, gengs, alhamdulillah tanaman aku di sini subur semua, alhamdulillah banget. Oke, sampai di sini dulu videonya, gengs. Thanks for watching. Jangan lupa di like, subscribe, bantu share dan komen di bawah.